Cari makan, monyet di hutan Cipecang Sukabumi turun ke jalan. Bagi Anda pengguna jalan Geopark Ciletuh, ruas Taman Jaya Palangpang, tepatnya memasuki hutan lindung Cipecang, perbatasan Desa Taman Jaya dan Desa Mekar Sakti, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, jangan kaget apabila di sepanjang jalan raya tersebut ada bertemu kawanan monyet ekor panjang turun ke jalan. Sudah hampir 2 tahun, monyet berekor turun ke jalan mencari makanan, jumlahnya cukup banyak, kata Devi, pemilik warung di Tanjakan Cipecang kepada skomiupdate.com Rabu 2 Februari 2022. Primata dengan nama latin Macaca fascicularis tersebut, kata Devi, sudah biasa bergelantungan di pepohonan dan kabel telepon di sepanjang jalan. Mereka datang kalau pagi sekitar jam 8, siang hari jam 12 atau jam 2, dan terakhir sore hari sekitar jam 4 sore lanjutnya. Devi mengungkap penyebab monyet-monyet tersebut turun ke jalan. Awalnya sering menjarah warung, lama-kelamaan akhirnya diberi makanan oleh warga sekitar. Pada awalnya hewan-hewan tersebut pernah menjarah makanan. Biasanya sering menjarah warung, seperti mengambil kerupuk saat pemilik ada di dalam warung. Tapi sudah 2 tahun ini kami suka memberinya makanan. Ada jagung, kelapa, serta pisang. Setelah mereka kenyang, masuk lagi ke dalam hutan bebernya. Dia juga memastikan tak ada hewan jenis lain yang keluar dari hutan selain hewan jenis monyet. Kebanyakan yang mendekat adalah monyet, kalau yang lainnya seperti lutung di atas pohon pinggir jalan dan di tempat sepi. Mungkin mereka berharap ada yang memberi atau membuang makanan ke pinggir jalan, pungkasnya.